Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So hari ni aku nak tukar aku punya tensioner. Memandangkan aku punya tensioner dah berbunyi sikit. So macam yang korang dengar untuk, dari video awal tadi. So hari ni aku nak tukar tensioner dengan gantikan dengan yang ni. Aku beli Wave 125 punya tensioner, original Honda. Dan lebih satu kita akan gunakan spanner 8 untuk buka daripada dalam. So macam mana nak buka, nanti aku tunjukkan cara dia. So jom kita buka dulu. Okay. Untuk buka tensioner ni, dia ada bahagian dalam ni, so tak ada masalah untuk buka. Untuk bahagian tepi ni, korang kena tarik sikit dia punya cover ni untuk buka bahagian yang tepi ni. Yang ni paling sukar sikit lah. So kena tarik sikit, and then baru masukkan screwdriver ni. So baru boleh buka sikit. Dia just boleh buka sikit-sikit je. So nanti aku tunjukkan cara dia. Okay, untuk buka tensioner ni, better kita buka yang ini dulu. So yang ni jangan buka lagi, just loosekan aja. So yang ni kita kena keluarkan skru dia dulu. So after kita dah keluarkan skru dia yang ni, barulah kita longgarkan skru yang belah atas pula. So sebabnya kalau kita longgarkan dua-dua, so dua-dua ni dia akan terangkat. So untuk buka belah bawah tu nanti akan jadi lebih susah. So cara yang paling mudah dengan buka, looskan yang skru ni dulu sampai habis. Lepas tu baru kita buka skru yang belah atas pula. So ini yang kita dah buka lah, yang tu original RF ni. So ni dia punya. Ini aku pasang balik tensioner baru yang aku beli dari model Wave 125. So cara pasang dia, kita ada lock dia. So lock ini kita akan bagi dia naik ke atas. So ni kita pasang dulu. So make sure dia naik sampai ke atas. Then baru kita akan lock dia. Okay, ini dia dah habis. Baru kita akan lock macam ni. So baru kita ini asal dia, sekarang ni gasket yang kita letak. So letak satu skru untuk marking dulu. So tak jadi dia lari dulu. So kita boleh ketatkan dulu skru dia sebelum kita cabut dia punya lock dia. So nanti tak ada kita susah nak nak ketatkan skru dia. Okay, lepas dah siap ketatkan dua skru ni, so yang lock ni baru kita boleh cabut. So dia dah cabut ni. Okay, ni kita boleh still pakai ni. Dan baru kita letak dia punya skru kat atas dia. So dia ada satu washer getah dia. Ini ada satu skru. Letak pun kita just pakai balik yang jenis nak 8 yang original je. Ini dan kita just pakai je yang skru dia original sel untuk Wave 125. So kalau nak letakkan pun kena guna cara lain. Ini skru dia pakai bunga banding yang asalnya dia pakai nak 8. So untuk nak buka ni, dia yang jadi masalah kalau kita tak buka cover set. So yang skru gas ni, belah bawah dia ni, tu agak
susah sikit nak buat. Kalau rajin, kita boleh buka daripada atas lah, lagi senang. Memandangkan aku tak nak buka cover set, so aku buka daripada tepi je. Cuma aku tarik dia buat cover ni, so dia take time sikit untuk buka skru ke bawah. Buka dulu and then kita tarik dia ke atas dulu. Yang ni, yang sebelum ni tarik ke atas, baru kita buka lebih senang. So, kalau kita tak buka yang ni, so akan jadi lebih susah lah. So aku nak test dulu yang lepas aku buka ni sama ada dia ada bunyi bunyi tension ke lagi tak. Thank you.